kita sulit menerima masukan kebaikan. Masalahnya di sini, karena hati kita membeku. Dan yang perlu diperhatikan adalah bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran. Udah berapa lama sih kita gak pegang Al-Quran? Atau kapan sih terakhir kali kita baca Al-Quran? Karena saudaraku, setiap harinya hati kita butuh makan, dan makanannya adalah bacaan Al-Quran. Itu berarti satu hari kita gak baca Al-Quran, satu hari hati gak kita kasih makan. Kita aja 2-3 hari gak makan bakalan mati. Begitu juga dengan hati. Dan satu-satunya cara untuk menghidupkan hati yang mati adalah paksa diri baca Al-Quran, paksa sampai hati luluh kembali. Kapan? Saat satu hari kita gak bersentuhan dengan Al-Quran, hati ngerasa gak nyaman. Maka saat itu hati udah jatuh hati.